Masuk sini. Wah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ramadhan Berja. Baik teman-teman, kali ini pulang kerja langsung nyegat EMU ya, yang uji coba pada tanggal berapa nih ya? Tanggal 19 ya. Nih di belakang ini ada treknya ya, tuh. Nah tuh ya, treknya ini. Saya ada di atas Gunung Bohong bersama teman-teman saya di belakang tuh, di Saung ya. Sama lagi pada nyegat EMU juga, jadi ditonton terus videonya sampai selesai. EMU merah sih katanya, EMU Komodo ya. Oke, lanjut. Nah ini dia treknya. Jadi di sana itu stasiun Padalarang ya, kelihatan sih kalau di zoom dari sini, cuman emang agak kabut, entah kabut entah polusi ya. Nih di sebelah utaranya sana itu Gunung Burangrang, bakal kelihatan kalau cuacanya lagi cerah, apalagi pagi-pagi ya. Nih kita kesana. Agak backlight nih. Bersama para master ini Kang Dani yang siap menerbangkan capung ya. Ini Papian ya? Papian ya, betul. Baru pertama ketemu sama Papian saya. Ya, mantap, mantap ya. Lanjut. Ini orang yang enggak pernah kelihatan. Bekerja dia. Mas Ipung nih, No Moto Vlog, yang punya channelnya No Moto Vlog, sering explore. Bener ya, weaponnya mah pada bagus-bagus semua tuh. Saya suka. Belilah. Nah itu kita lagi nunggu dari stasiun Padalarang ya. Katanya udah lepas dari Cipada ya, yang tadi sempat berhenti dulu sejenak di sana. Dan katanya udah mau balik lagi ke arah Padalarang hingga ke stasiun Tegalwar. Maka dari itu ditonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman ya, moncong dari emosi itu tuh kayaknya sedang bergerak ke arah barat tuh ya. Oh, baru masuk ternyata. Baru masuk, entah mau jalan ini. Oke, kita coba dulu. Kita arahkan ke sebelah sini tuh, ada kereta lokal Bandung Raya. Yang baru saja lepas dari halte Gade Bangkong. Wah, lok 201 ya. Oke, ini jalurnya nih. Tuh, mantap ya. Sono tuh. Kita lihat EMU-nya masih berhenti enggak ya di sana? EMU-nya masih berhenti di stasiun Padalarang itu, nampak sekali di sana. Kita tunggu aja keberangkatan si EMU ini dari stasiun Padalarang menuju ke arah timur. Ya, EMU perlahan maju dari stasiun besar Padalarang. Tuh, kelihatan tuh. Ngaleor kitunya, kayak belut. Menanjak ya, kalau dari arah Padalarang tuh. Menuju stasiun Tegalwar. Maju perlahan ya, karena ini kan uji coba terbatas ya. Jadi nggak ngebut. Mohon dipahami ya teman-teman, walau seperti keong. Memasuki jembatan baja, oke,
itu jembatan baja itu jalur yang bersebelahan dengan rel KAI ya. Ini udah zoom maksimal euy. 35 kali zoom nih. Nah, ini sebentar lagi akan melintasi samping stasiun Gada Bangkong atau halte Gada Bangkong. Nah, nampak merah kelihatan ya. Walah jos tenan. Masuk tunnel. Wah. Ya, sudah sampai di sini perjalanan hunting saya ya, teman-teman. Karena si emunya sudah balik ke depo ya, jadi enggak akan ada pergi lagi ke barat gitu. Langsung balik ke depo, entah nih besok apakah hari Minggu ada uji coba atau enggak. Wah, ternyata emu langsung pulang ke depo. Tadi masuk jalur 4 langsung maju lagi ke depo. Di stasiun kosong. Wah, ternyata emu langsung tuh, langsung ke depo ya. Jadi cukup sekian video hunting dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton full video saya sampai selesai. Jangan lupa di-share, like, comment, and subscribe. Ramadhan Braja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.